Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat variasi untuk stok pajangan kita yang ada di belakang ini, gantungan seperti ini. Nah, ya. Jadi kita kehabisan stok. Jadi mal yang saya gunakan ini mal. Nah, seperti ini malnya ya. Ini untuk belakangnya. Dan yang ini untuk kepalanya seperti ini. Nah, kita aplikasikan ke, jadi yang saya gunakan ini ada dua bahan, Ambitech Superior ya. Ambitech Superior ini berbentuk uratnya seperti urat jeruk tangan, seperti ini urat tangan. Kalau Camaro itu uratnya urat jeruk, ini Superior ini urat tangan. Nah, itu kamu tinggal dulu, kamu potong ini, itu tinggal dulu kamu potong ini. Nah, seperti ini ya, nanti kita suruh anggota potong dari sana, bisa. Nah, dari sana aja. Ini dari sana enak tuh. Nah, ya. Terus ini mau kita mal lagi nih. Jadi menggunakan bahan passion karbon seperti ini. Ikuti proses pengerjaannya. Ini pemotongan, nanti kita penjahitan. Jadi penjahitan dan pemasangannya nanti. Jadi sudah lama Om ini tidak bikin video ya. Nah, seperti ini pemotongannya, ini pengemalannya. Kalau beli kaca film depannya enggak bisa kan? Ikul. Ikul harus satu set ya. Itu enggak bisa. Enggak bisa ya? Hah? Bisa aja. Ya.
jutaan. Coba total kan? Depannya aja. Ini mana harganya, Mas? 1 juta kalau saya berapa? Kejutan aja kan itu. Originalnya Aero diganti. Mandi dulu. Udah mandi. Libur kan anak? Oke, libur hari ini. Besok dorong. Kelas 5. Naik kelas 5. 6. Naik kelas 6. Makin besar, makin besar berikan. Lalu ini tak bisa ngapa-ngapain. Nantinya buat anak bayar sekolah, pendidikan, rumah. Pasang mana deh. Emang kalau kita muter pinjaman tuh begitu. Di mana-mana sama dah. Kayak aku ini ngomong apa adanya mau. Ada? Wah. Wah. Nah, gini sekarang kita proses pemasangan. Jadi saya tidak akan menjahit semuanya yang ada di sini, ya kan? Jadi ini saya bikin untuk pengganti originalnya Aerox bawaan dealernya. Karena saya tidak belanja lagi untuk jenis Aerox ya. Karena harganya lumayan mahal juga kalau jenis orinya di agennya. Jadi ini kita bikin variasi sendiri. Yang artinya gini, bahannya lebih bagus daripada originalnya kalau jenis Aerox. Ya, ini memakan bahan MBTEC Superior ya, kita gunakan sama passion carbon. Saya matikan mesinnya dulu.
seperti itu. Kalau untuk jenis pemasangannya seperti ini ya, nggak ada bedanya sama yang lain-lainnya. Jadi mungkin kalau untuk pembuatan malnya tinggal kita ambil orinya, kita potong, kita ikuti lengkungan tengahnya ini. Karena yang membedakan untuk Aerox itu di bagian lengkungan bawah andelernya ini seperti ini. Nah, sedangkan kalau untuk PCX, NMAX itu yang menggunakan jahitan di sininya. Jadi ini kebalikannya daripada motor lain gitu. Ini kalau enggak salah kemarin ada bikin enggak banyak sih, 6 atau 10 gitu. Cuma habisnya enggak ketahuan juga. Jadi yang bisa membedakan seperti ini. Nah, kalau bawaannya PCX seperti ini, dia lengkungannya rata ya, ngikuti body motornya, busanya maksudnya. Tapi kalau untuk Aerox itu kebalikannya. Ini nanti ndak saya kami staples sepenuhnya seperti permanen gitu ya, karena mau dijual lagi gitu. Seandainya ada orang minat ya, kami ambilkan yang pajangan ini. Kira-kira begitu guys. Dan di sini kan ada dua variasi, pakai karbon sama MBTEC-nya. Itu kebalikannya bisa. Ini kan MBTEC-nya di depan, karbonnya di belakang. Nah, kalau kita jet semua, nanti hasilnya bolak-balik semua ini. Karbonnya di depan, kain fasternya di belakang begitu. Ini kematikan dulu HP satu. Jadi saya merekam ada dua HP nih. Satu HP ini aja pakai untuk ngupload Kinemasternya. Saya yang satu ini pakai GoPro-nya gitu. Mungkin sekian dulu videonya. Jadi kita akan gantung di mana sana aja, kan sana aja mana? Sana aja ya. Ya, gantung sana aja. Kenapa Om tidak rapi pasangannya? Nanti kan mau dijual lagi, mau dilepas lagi ya. Oke. Sekian dulu videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.